Liverpool. Vamos! Man United, get out! Get out, Man United, get out! Manchester United memang berhasil mengalahkan Villarreal pada lanjutan babak penyisihan grup Liga Champions. Namun lebih dari itu, Bruno Fernandes dan kawan-kawan tampaknya lebih puas lagi mengingat ini untuk kedua kalinya mereka mampu membalas kelakuan dari Alberto Moreno. Ya, akhirnya Moreno kembali harus menelan pil pahit, tapi kali ini malah lebih parah lagi. Karena ia mendapatkan balasan yang setimpal dari Marcus Rashford dan Cristiano Ronaldo. Dan untuk itu, lihatlah saat Alberto Moreno dibuat menderita oleh para pemain Manchester United. Nama Alberto Moreno tentu bukanlah nama yang asing bagi para pendukung Setan Merah. Pasalnya, pemain yang satu ini pernah secara terang-terangan mengejek Manchester United usai mengalahkan mereka di final Europa League musim lalu. Namun musim ini, tampaknya keadaan berbanding terbalik usai The Red Devils mendatangkan Cristiano Ronaldo, di mana pemain asal Portugal itu menjadi sosok yang amat menakutkan bagi Moreno. Ya, jika dulunya Setan Merah mendapatkan ejekan, tapi kali ini mereka bisa tersenyum lebar, tentu berkat performa sempurna dari CR7. Seperti yang terjadi pada pertemuan pertama antara Manchester United melawan Villarreal, di mana Alberto Moreno harus menerima kenyataan usai timnya dihancurkan oleh Ronaldo melalui golnya pada menit-menit terakhir babak kedua. Sehingga momen itulah yang semakin memperjelas jika skuad Manchester musim ini berbeda dengan musim lalu, terutama ketika ketambahan Ronaldo yang tentu kualitasnya sudah tidak diragukan lagi. Dan kini, lagi dan lagi, pada pertemuan kedua yang berlangsung di Stadion El Madrigal, Ronaldo kembali membuat Alberto Moreno semakin menderita. Itu terjadi setelah dirinya berhasil mencetak gol untuk Manchester United. Gol yang dicetak oleh Ronaldo ternyata juga sekaligus mengubah jalannya pertandingan. Karena beberapa menit kemudian, The Red Devils mampu menambah keunggulan melalui sepakan keras dari Jadon Sancho. Sehingga untuk kedua kalinya, Manchester United berhasil mempecundangi Villarreal yang sekaligus sebagai bentuk balasan yang dilakukan oleh Alberto Moreno sebelumnya. Selain Ronaldo, sosok lain yang tak kalah keras melakukan balasan pada Moreno adalah Marcus Rashford. Ya, dimasukkan Michael Carrick pada babak kedua, Rashford tentu tak sabar untuk membalas Moreno. Seperti yang terjadi pada momen berikut ini, ketika Rashford secara sengaja mendorong Moreno yang kebetulan sedang membawa bola, sehingga pemain asal Spanyol itu langsung tersungkur ke pinggir lapangan. Di sisi lain, melihat apa yang dilakukan oleh Rashford kepada Moreno, Michael Carrick yang kebetulan juga berada di pinggir lapangan menganggap apa yang dilakukan oleh Rashford lumrah terjadi. Saya tidak terlalu memikirkan, karena itu sering terjadi di sepak bola. Dan saya rasa Rashford melakukannya atas dasar menghentikan penyerangan tim lawan, bukan untuk maksud lain. Lagi pula yang dilakukan dia adalah adu body, dan Moreno tidak siap akan hal tersebut, kata Carrick pada MUTV. Dengan apa yang dilakukan oleh para pemain Manchester United kepada Alberto Moreno, kini mereka seharusnya puas karena mampu membalas ejekan yang dulu pernah dilakukan oleh mantan pemain Liverpool itu. Namun pada kenyataannya, Moreno pastinya masih bisa tersenyum lebar karena meski sudah mendapatkan balasan, tapi paling tidak dia sudah pernah mengangkat trofi daripada Manchester United yang telah puasa gelar selama 4 tahun. Jadi itulah saat Cristiano Ronaldo dan Marcus Rashford membuat Alberto Moreno menderita dalam pertemuan kedua antara Villarreal melawan Manchester United.